Ke informasi lain, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait pemeriksaan mantan Ketua DPR Setia Novanto dalam kasus Papa Minta Saham. Prasetyo menyatakan untuk memeriksa Setia Novanto ada prosedur khusus yang harus dilalui Kejaksaan Agung, mengingat Setia Novanto bukanlah orang biasa. Prasetyo berjanji akan segera memeriksa mantan Ketua DPR ini setelah surat izin dari Presiden Joko Widodo terbit. Kembali ke Egan di studio. Baik, terima kasih Tezar Aditya.